Koloke, kuliner khas negeri Tionghoa Indonesia, menu rekomendasi untuk makan siang pemirsa kali ini. Koloke merupakan kuliner bercita rasa Nusantara, sehingga sangat cocok disantap oleh anak hingga orang dewasa. Berbahan dasar daging ayam dengan dibumbui saus asam manis merah, membuat kuliner ini begitu lezat dan gurih. Mengolah satu porsi koloke sangat simpel. Cukup siapkan 100 gram dada ayam, jamur, paprika merah, paprika hijau, wortel, bawang bombay, tepung, satu butir telur ayam, dan saus asam manis serta penyedap rasa. Lumuri daging dada ayam yang sudah diiris sesuai ukuran dengan penyedap rasa dan telur bersama tepung, lalu diaduk-aduk. Goreng pada kuali hingga matang, lalu angkat. Tumis bumbu bersama saus asam manis, tambahkan sedikit tepung maizena yang telah dicairkan. Setelah matang, lumuri bumbu tumis pada ayam goreng dan kuliner koloke siap dihidangkan. Di sini saya lagi menikmati menu makanan yang namanya koloke yang berasal dari Tionghoa. Di sini tekstur makanannya enak, gurih, dan rasanya pas dan enak sekali. Nggak nyesel deh makan di sini. Tadi masakan Indonesia Tionghoa, koloke bang. Jadi dari ayam, bisa jadi dari ayam, dari ikan ikanan atau dari cumi. Untuk harganya di kisaran di 30.000 di 35 di sini. Kuliner ini sangat cocok sebagai teman makan nasi dan lebih nikmat disantap selagi hangat. Nah pemirsa, bingung mencari menu makan siang kali ini? Kuliner koloke bisa dicoba untuk diolah di rumah, untuk disantap bersama keluarga maupun teman. Irwan Setiawan melaporkan dari Pangkal Pinang.